Saudara artis Amar Zoni difonis 3 tahun penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tak hanya hukuman 3 tahun penjara, artis Amar Zoni juga dikenai denda 1 miliar rupiah. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyebut dari hasil pemeriksaan para saksi dan barang bukti, Amar Zoni terbukti bersalah dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ganja. Putusan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya, yakni 12 tahun penjara. Sementara itu, usai persidangan, kuasa hukum Amar Zoni menerima putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pak, ini memang terbukti. Cuma iya. kan, hakim mempertimbangkan dengan SEMA. SEMA surat edar pekabung mempertimbangkan dan mempertimbangkan. Jadi perbuatan terbukti tapi kan ya unsur-unsur pasalnya itu tidak uh, tidak uh, mendekatkan bahwa Amad ini adalah sebagai pengedar atau penjual yang seperti dibilang jaksa. Jadi yang terbukti di sini amatnya adalah pengguna untuk dirinya sendiri.